Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Makassar Esports Week Fest 2024 alami peningkatan peserta tahun ini. Kompetisi bagi gamers di Kota Makassar ini menjadi wadah meraih prestasi bagi pemuda yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga e-sport. Berlangsung di kawasan bersejarah Monumen Manala, Kota Makassar, Makassar Esports Week Fest 2024 sukses digelar di Dispora Makassar. Tahun ini tercatat adanya peningkatan peserta dibandingkan gelaran tahun sebelumnya. Beberapa kompetisi e-sport digelar mulai dari FIFA, Mobile Legends hingga PUBG. Makassar Esports Week Fest 2024 diharapkan terus digelar sebagai wadah bagi pemuda yang gemar game online dan bisa terus mengembangkan minat dan bakatnya menjadi atlet e-sport. Harapan saya kepada Dispora tentu lebih memperhatikan divisi e-sport ini, karena di mana divisi e-sport ini juga mempunyai banyak potensi-potensi player dari Makassar ini yang bisa diperjuangkan agar bisa menjadi player-player yang dinasionalkan. Sementara itu, Kabid Pembudayaan dan Pembinaan Olahraga Dispora Makassar menegaskan, kegiatan pembinaan khususnya terkait e-sport akan terus dikembangkan di Kota Makassar. Selain itu, para atlet yang berhasil meraih juara dalam kompetisi kali ini telah masuk ke dalam daftar atlet yang siap dikirim oleh pemerintah Kota Makassar dalam kejuaraan e-sport. Di sini juga kita bisa menjaring atlet-atlet e-sport dari Kota Makassar yang kita ketahui sendiri prestasi Kota Makassar di bidang e-sport itu alhamdulillah sangat baik dari tahun ke tahun. Jadi kedepannya semoga kegiatan seperti ini bisa menjadi proses seleksi atlet-atlet e-sport di Kota Makassar. Antusias peserta di Makassar Esports Week Fest 2024 semakin meriah dengan ragam hiburan seperti penampilan para artis, stand-up komedi, serta kompetisi course wall dan K-pop random dance. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.